Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Asnawati. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan aktivitasnya, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini hari apa ya, lupa, hari ini hari Sabtu ya, yang udah mau mendekati libur besok, tapi nggak bisa libur karena lockdown ya teman-teman. Taiwan itu lockdown, di mana-mana nggak ada libur. Nah teman-teman, saya itu mau bikin kopi teman-teman, baru bangun tidur, nggak bangun tidur sih, tadi bangunnya mah jam 4:30 lah, jam 4 lewatnya bangun tidur. Sekarang aku mau bikin kopi, terus aku mau bersihin ini nih teman-teman, sambil nunggu maghrib ya, aku mau bersihin ini nih. Ini teh penyedot asap, ini udah lama nggak aku bersihin tuh, udah berminyak banget, mau saya bersihin. Dan itu minyaknya juga tuh udah hitam-hitam, mau saya bersihin. Tapi saya mau bikin kopi dulu, sambil kopi sambil kerja gitu. Nah kopinya udah diseduh ya teman-teman, tinggal aduk-aduk. Oh iya teman-teman, aku bersihin itunya pakai ini nih, pakai pembersih. Tuh kelihatan kan ininya kotor, belum tak bersihin. Mau bersihin ini teh males loh ya teman-teman, jadi gimana ya, habis masak mau tak bersihin, enggak lagi. Jadi sekarang udah diniatin banget ya, udah bikin kopi tuh biar biar seger. Jadi kelamaan ya. Nah ini aku mau semprot pakai ini nih. Tuh. Ini nyatanya mau pisang. Saya lupa sama tadi masker. Aku ambil masker dulu ya teman-teman. Teman-teman, aku udah pakai masker karena ini baunya gerak banget ya. Tuh. Ini udah saya taburin. Semprotin itu ya. Obat itu. Jadi aku gosok-gosok pakai ini tuh. Nanti ini juga sekalian mau tak cuci. Panasnya teman-teman, aduh panas pisan. Padahal jendela sana udah tak buka lebar-lebar, di sini juga udah dibuka, tapi tetap panasnya. Copot lagi. Tuh minyaknya udah hitam. Udah hitam. Jadi kalau ininya tuh bisa. Ini udah dicopot. Susah teman-teman kalau yang belah sini tuh oseh-osehan, ngalahin lagi HRC. Padahal mah sama diputarnya tuh. Susah teman-teman, nanti aja lah, aku mau ambil dulu nih. Tuh teman-teman sendiri, ngomong sendiri ya teman-teman. Rese, kok malah aman ya.
akhirnya kena teman-teman yang satunya lagi itu dengan susah payah saya ini mencopot ini. Aku tuh paling paling malas tuh bersihin ini teman-teman, malas banget bersihin ini teh. Tuh akhirnya seperti ini tuh susah. Kalau bahasa Sunda bilang mah ngadilan, udah ngadilan. Untung ya, moga bos nanti cerewet. Untung punya bosnya nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu ini kok masih kotor, ini kok nggak terlalu gitu, maksudnya nggak gitu orangnya ya, dasar emang majikan aku mah apa ya jorok ya, jadi itunya kotor nggak mau ngomong. Ada tapi itu aja sih yang saya malas bersihin, itu cuma itu aja. Ada teman-teman siapa yang malas kayak aku teman-teman bersihin ini nih, kalau kayak angpet lap-lap yang lain mah gitu ya, apa namanya sering ya, seminggu sekali gitu. Kalau ini nih yang malas banget ini, heran saya juga. Nggak tahu kenapa malas banget mau bersihin ini. Malasnya mah ini nih ribet. Wah, ngopi dulu teman-teman. Belum selesai, tapi udah agak mending ya tuh. Ntar aku liatin. Tuh, udah agak mending, nggak kotor banget tuh. Tapi ini nih masih ada tuh. Ini udah nggak bisa bersih teman-teman. Ini kayak gini nih, yang ininya. Udah gak bisa bersih, paling ini kacanya aja ya. Mau ngopi dulu. Si nenek lagi bikin susu di depan. Liatin aku ngomong sendiri. Ini dulu oles-oles dulu lagi dua kali. Ini salahnya saya sih sebenarnya. Kalau setiap itu dibersihin nggak bakal kayak gini, cuma males. Ini udah nggak bisa. Nah teman-teman, akhirnya setelah sekian menit berlalu saya bersihin ini bisa bersih juga ya tuh. Udah bersih. Akhirnya selesai, teman-teman. Tuh, udah bersih, udah dipasangin lagi. Tuh. Ininya penyedotnya, tuh penyedot asapnya udah bersih. Udah kinclong. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.